Hah? Yang katanya antar mobil. Apa? Itu mau gambarnya tadi. Oh iya. Di tempat dulu di sana tuh. Ini teh Jepang namanya teh apa? Ichi. Ichi apa Ocha? Ocha. Kalau yang di Indomaret itu yang sudah bungkusan. Alhamdulillah. Apa hiasan-hiasan nano ini namanya? Apa jenis? Gimana rasanya pulang dari pondok? Kayak enak, lega. Terus apa lagi? Ya enak, gak banyak peraturan. Gak banyak peraturan? Boleh gak sholat ya? Enggak. Oh, boleh tidur sepuasnya? Iya, sepuasnya. Kamu mau tidur sepuas apa? Enggak sih, aku gak pengen tidur. Pengen apa? Gak tahu, aku pengen. Coba sebut 10 yang kamu inginkan kamu lakukan. Renang. Di mana? Reservoir. Tapi yang enggak rame. Aku enggak suka rame. Rame di kamar mandi. Kemarin di hotel Umbul itu kan rame, makanya aku enggak mau renang. Umbul mana? Kemarin kan kita ke Umbul kan sekeluarga. Umbul. Bening enggak? Apa iya? Iya, cuma Ali sama Sofia yang renang. Ayo minum dulu. Coba ngambil. Tehnya tawar. Satu, renang yang sepi. Terus, dua. Gak tahu dia. Kan aku di rumah gak punya teman. Bikin mie katanya. Ya, bikin. Bikin mie, dua, tiga. Durian. Durian. Apalagi, aku cuma tahu itu aja. Aku gak boleh tidur di rumah. Kalau tidur terus itu nanti nyesel. Sampai pondok itu kenapa aku gak jalan-jalan gitu. Iyalah, jalan-jalan, beli-beli. Oh, tapi apa pas aku pulang gak pernah jalan-jalan. Yoyo kamu minta, kan aku gak tahu makanya kamu pingin kemana. Makanya ini aku nanya, mau kemana aja, mau ngapain aja, mau beli apa aja. Mau bikin something buat hari ibu. Hari ibu tanggal berapa? Gak tahu, pokok Desember. Oh iya, terus? Something itu apa, makanan, apa hadiah, apa hiasan? Nanti lihat aja nanti. Kejutan berarti? Iya. Anak-anak suka bikin kejutan itu, Sofia dan Ali. Apa lagi? Terus apa lagi? Ciocanya berapaan tadi ya? Isinya sih. Ini segini 10.000 gak? Terus apa lagi? Sudah 4 tadi. Renang. Bikin mie. Durian, bikin hadiah hari ibu, apalagi? Coba sebut aja, atau mau kemana? Gak tahu kemananya. Iya kan kita mau ke Lombok. Lombok, 5 sudah. 5 aja sudah. Gak kurang 5. Coba sebut aja. Asal aja yang kamu inginkan. Ke sungai. Itu suruh nyobain mie yang baru itu. Mie apa? Yang Indomie sampai tadi bilang. Oh, Indomie geprek. Ya, Indomie geprek. Apa mau nonton? Mau nonton apa? Film atau bioskop? Film tapi horor, aku pengennya horor. Horor anu judulnya anu. Kehabisan uang di pondok. Horor enggak? Enggak. Horor. Aku biasanya kalau di pondok liatnya trailer sama Ustazah. Kemarin di rumah itu lihat anu sama Sofia sama Ali. Will Wo. Wilwok keranda terbang. Jadi itu kan kepercayaan di masyarakat mana itu, kalau ada orang yang berbuat aneh-aneh, itu nanti dia didatangi keranda terbang sendiri. Terus ada suaranya gini, Wilwok, Wilwok. Kemarin di pondok lihat. Coba kita,
apa? Kecanggung. Cuma kita nggak langganan Disney. Kan boikot Disney. Nanti ya di YouTube. Iya. Kemarin kita lihat anu Marvel di Jember. Captain Marvel kedua. Kalau kamu mau nonton bioskop nanti ada bioskop kita nonton. Apalagi 6 sudah nonton film horor. Apalagi main ke rumah siapa, mengunjungi siapa? Main ke rumah siapa? Itu aja pas Ramadan katanya Dinda. Ramadan kan masih Maret. Iya, katanya Dinda suruh ke rumahnya lagi. Yang ini dulu. Ngapain? Enggak punya rumah, enggak punya teman, kayak gimana? Ayo apa? Pengin apa? Pengin ke mana? Gitu lihat apa gitu atau makan apa gitu. Cak Suri, 7 sudah kurang 3. Tapi kamu sudah enggak pengin pindah ya? Mantap ini ya. Enggak. Sudah pasti pengin pindah Mas Yan. Enggak sudah. Sudah mantap masuk kelas Azhari. Ya kan lihat dulu masuk apa enggak. Kalau masuk kelas Azharinya masuk Kak, insyaallah Kak. Masuknya masuk. Tinggal nanti setelah 3 tahun itu katanya Ustaz David tadi. Ustaz David ya? Pakai Q, David. K. David pakai K. Itu setelah 3 tahun kan ujian. Ujiannya itu kayak ujian nasional tapi pusat dari Al-Azhar Jakarta. Nah, itu yang penting itu lulus apa enggak. Nah, kalau itu lulus otomatis nanti berangkat ke Al-Azhar bawa uang sakunya 25 juta untuk pesawat, bikin visa macam-macam. Setelah itu enggak ada bayar. Bisa tinggal di asrama, bisa tinggal di luar. Itu orang tua ngirimnya cuma 1.300.000 katanya per bulannya. Kan murah termasuk. Enggak, maksudku enggak mahal karena kuliahnya gratis. Benar ya? Makannya gratis ditanggung pemerintah. Bahkan katanya pulang liburan itu di pesawat dikasih. Kayak Ustaz Abdul Somad kan begitu. Karena Mesir itu anu pendidikan ditanggung negara. Jadi negara itu tanggung. Dan di sini kan bayar sendiri. Wong kan pinter. Masuk daftarnya sulit. Bayarnya mahal. Keluar belum tentu jadi orang berhasil. Apa yang membuat kamu pingin masuk kelas Azhari? Soalnya suka aja lihat. Apa kan ada itu Ustazah Yanis dari DP juga itu yang kesana itu kayak seru gitu deh. Alumni Al-Azhar, Al-Azhar. Ya alumni DP ke Al-Azhar. Oh sudah berangkat ke Al-Azhar sudah. Sekarang. Kayak suka lihat luar negeri, pengen sekolah di sana. Berarti kamu punya sifat kayak Abi sedang explore. Suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan, mencoba tempat-tempat baru. Alhamdulillah, tapi dulu aku kecil gak pernah ke luar negeri. Ke Jakarta aja kamu pernah ke Jakarta. Tapi ke luar negeri gak pernah. Tapi Abi kan sering jalan-jalan. Tapi kan sudah tua. Sudah, maksudnya sudah bekerja, sudah punya uang sendiri. Kamu SD aja sudah ke Jakarta. SMP sudah ke Malang. Tapi SMP masih di Kalibaru. Berarti kamu terus begini, nanti kamu akan nanti di Mesir ya, misalnya liburan ya. Gak usah pulang. Jalan ke mana? Ke Afrika. Itu kan dekat itu ke selatan. Mesir kan benua Afrika. Ngapain kita ke Afrika? Kan, ya itu, explore. Lihat di sini ada apa. Terus ke utara, ke Palestina, masuk ke Rafah, ke Gaza, nanti ke timur. Itu kamu nyebrang Laut Merah, sudah Mekah, Madinah itu sudah. Naik jalur darat, naik bis apa, naik apa. Umroh sudah. Kok usah pulang, wis. Jalan-jalan di sana. Cok pulang 2 tahun gitu, cok. Tiap tahun pulang. Mending waktunya uangnya dibuat eksplor di sana mumpung masih sekolah. Boleh wis. Masuk punya suami ya, punya suami atau kerja atau apa, wis repot duwe anak, duwe anu gendong anak-anak. Mumpung masih sekolah, kuliah ya. Jalan-jalan pas sekolah. Manfaatkan itu untuk melihat. Itu kan pembelajaran juga. Ini kok lama datangnya ya? Susah paling. Apa yang membuat kamu terus yakin semangat ikut kelas Azhar itu? Enggak tahu ya. Katanya sulit tuh. Sulit, tapi enak. Kok bisa sulit tapi enak ya? Enggak tahu, enak aja gitu. Malah hadis-hadis yang kelas biasa itu panjang-panjang.
Terus? Aku kemarin lihat bukunya kakak kelas yang Azhar itu. Hadisnya pendek-pendek, cuma 25 hadis satu semester. Tapi pendek-pendek. Itu bukunya kan tebel, tapi ya udah isinya cuma penjelasannya, terus panjang siapa, ya. Siapa yang bikin hadisnya gitu. Anu, sedikit tapi lebih mendalam. Iya, mendalam. Jadi bisa lebih banyak menjelaskan. Kalau KMI-nya hafalannya banyak ya. Yang dihafalkan panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Enggak suka panjang-panjang. Kalau yang tahun kemarin itu yang ikut Azhari berapa kelas? Satu. Satu kelas cuma. Iya, berapa orang? Enggak tahu. Tapi kalau yang OSADU yang kelas 5 sekarang lebih banyak yang KMI. Yang OSADU. Kenapa kok gitu? Enggak tahu. Memang? Soalnya kan dari marhala mereka pas waktu kelas 4 itu banyak yang masuk Azhari. Ternyata ada yang enggak pinter, banyak yang enggak pinter. Jadi enggak masuk kan pelajarannya sama aja. Sebanyak yang KMI sekarang. Harus pinter kalau kelas Azhari? Ya kan sama aja pas udah masuk Azhari tapi enggak pinter terus pelajarannya buat apa? Enggak masuk ya, iya. Angel ya. Kok bisa kira-kira? Bisa insya Allah. Sofia iso gak kira-kira? Tahu kalau Sofia. Kan katanya tadi anu, yang tahun 2024 ini kelas 1 kelas 1 sudah bisa masuk kelas Azhari katanya. Iya. Jadi nah, 6 tahun Azhari terus. Tapi ya pasti itu yang gampang-gampang dulu ya. Masa langsung dikasih Iya, pemanasan dulu ya. Apalagi belum pernah ngomong bahasa Arab. Belum pernah. Kalau kelas Azhari itu gurunya jelaskan bahasa Arab. Iya. Tapi nanti kayak tanya, Ustaz, Mama Ana ini, Ustaz, Mama Ana. Oh iya, tetap gitu. Ada nanti, gitu-gitunya ya. Tapi biasanya dikasih tahunya bahasa Arab yang lain yang kita tahu. Persamaannya. Gitu. Jadi sudah kelas kayak kelas Azhari. Memang PPDU itu kan anu katanya. Jadi PPDU itu, pondokmu itu, apa namanya tadi? Itu sudah resmi jadi sekolah iya, Al-Azhar sekolah di Indonesia. Ya udah cuma nanti cuma daftar langsung masuk, nggak usah kan ada kalau misalnya usah sekolah kelas luar bahasa. Nggak usah kelas bahasa. Jadi apa namanya sekolah di mondok di PPDU itu sama kayak sekolah di Al Azhar, bener ya? Karena kurikulumnya kurikulum Al Azhar, bukunya harus dari Al Azhar, ujiannya yang melaksanakan Al Azhar, yang ngoreksi juga Al Azhar sendiri katanya ya. Jadi bukan sekolah kan? Jadi sekolah nggak bisa nambahin nilai gitu katanya. Elah yo ente, tapi ya seru sih kayaknya, seru kayaknya. Tapi bakal berat kayaknya. Ya mudah-mudahan cita-citamu bisa terwujud berangkat ke Mesir. Itu berapa tahun sih kuliah di Mesir? Nggak tahu. 4 tahun atau nggak tahu ya? Mudah-mudahan nanti di sana ketemu banyak kenalan kan, yang kuliah di sana kan nggak hanya orang Indonesia. Ada orang Eropa, ada orang Cina. Insya Allah. Sambil nunggu makanan, katanya tadi 15 menit. 7 berarti yang kamu ingin lakukan di Kali Baru. Mudah-mudahan nanti selama apa namanya, selama liburan bisa keturutan semua. Buat teman-teman yang penasaran, kita mau ada kegiatan keluarga ke Lombok, nanti ikuti aja. Pokoknya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe ketuk tombol lonceng guys. Aku nggak pernah nonton vlognya Abi, nggak bisa ya di sana ya, kan di pondok ngapain ya, nanti di rumah nonton video-video. Ali sama Sofia kemarin dapat pelatihan jadi kameramen vlog. Nge-vlog. Kami sampai kemarin tuh dua-duanya nge-vlog. Kita makan apa? Beli mie yang itu Mindoet. Sofia pegang ini, Ali pegang kamera yang Samsung itu. Jadi sama-sama nge-vlog. Yang ini diupload di channelnya Abi, Soedi Bahtiar. Yang satunya di Soedi Bahtiar Family. Dua-duanya tayang dan dua-duanya bagus lucu. Sampai ono kameranya ada pada pembeli. Coba diminum dulu aja. Kamu sudah pernah kesini kan? Sudah. Yang sama Umi dulu ya, Rami. Iya, Dek. Ya, terus Umi sama siapa? Sama Mu ya gitu. Coba dicicipi dulu sambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawar ya. Ya.
kamu gak anu, gak ikut OSADU? Apanya? Hah? OSADU itu kelas 5. Oh, kelas 5 ya. Kelas 4 nanti Murafiko. Murafiko itu apa? Yang jagain kamar, jadi ketua, kayak kan ada ketua pengawas kamar. Ada yang apa Murafiko artinya? Penjaga, pengawas ya. Iya, kayak menemani. Murafiko kata dasarnya apa? Rofako. Rofako apa Rofiko? Nggak tahu. Rofiko, oh iya Rofik. Pokok mudaratnya Yurofiko. Biasanya juga kayak, ah ya Rofik nih, temenin aku. Bukan pendamping. Pengawas, pendamping. Rofik apa ya? Oh, itu kelas 4. Ya, berarti kelas 4 kamu sudah mulai jadi pendamping adik-adik yang bocil-bocil ya. Nanti Sofia kan masuk aku yang jadi. Seneng nono ae kok. Salah titiknya, cuci bajunya Mbak. Oh, bajunya Kakak. Oh, iya. Iya, kan nanti kan kelas 4 ada LDKS sama LDKP. Iya, bullying kok. Itu kita enggak boleh nyuci acara, terus nanti ada apa sirenenya, nanti kita ke prospek ya. Acara OSADU kayak gimana ini dijelasin. Nanti yang nyuci Sofia. Yang nyuci apa? Nyuci bajuku. Kan enggak ada yang nyuci. Kan biasanya gitu kalau misalnya ditanya. Oh, disuruh nyuci baju kakak kelasnya? Ya enggak, kayak kalau misalnya tetangga atau temen gitu nanti. Sofia di rumah belum pernah nyuci baju loh. Ya wes. Besok liburan kayaknya harus di training Sofia. Ini kan kelas 6, nyuci baju, nyetrika. Dia enggak bisa sama sekali loh. Jember. Tapi lek nyetrika kan enggak pernah ya, Dek, pondok ya. Enggak pernah. Boleh. Cuci baju enggak pernah. Kalau masak pinter Sofia. Tapi kan di sana kan enggak boleh masak. Enggak ada masak ya. Tapi ada kisemnya. Kisemnya apa yang bantu ya? Iya, kisem matbah itu dapur. Jadi bantuin ibu dapur kayak misalnya waktu makan kan ngantri nanti yang ngambilin lauknya mereka. Iya, aku tahu kalau itu. Bikinin sambel, bantu ngangkat nasi. Iya. Naning-naningnya Sofia itu kalau masak mie itu lebih enak dari masakannya Umi. Kan aneh. Mantap makanannya Kak. Ini telurnya. Kamu katanya enggak mau telur. Iya, enggak mau. Tambah. Kamu hi itu hi apa? Hi enggak enak sama ya. Geli tengoknya. Kita dimatikan dulu. Ya. Mau review. Oke. Okay. Sendok itu cuma satu, Kak. Udah, aku pakai sendok. Ini apa namanya tadi, Kak? Enggak tahu. Oh. Itu lihat di situnya. Oh iya. Ini masih direkam kan? Iya. Ini namanya apa tulisannya? El Ori Beef. Ori. Okin, pokoknya gitulah nasi Jepang. Ini yang besar, yang original. Yang original tuh asin ya? Ya asin. Kalau yang apa namanya? Apa? Yang manis. Tadi yang terus pokoknya ini enak lah. Terus ini telurnya onsen egg. Ini kebayang sih enaknya kayak gimana? Orang Jepang itu kan seneng banget ya makan ada telur-telur mentahnya dicampur sama nasi di udang gitu. Terus ini kombo ori, ada nasinya ini ya. Keren. Stop dulu. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak daging suwir kemarin ini. Iya, kemarin kita makan itu enggak sih? Iya. Makannya gimana ini ya? Campur ya? Enggak tahu. Campur aja. Semuanya jadi campur. Kita coba ya. Aduh, kecolok ya. Satu.
enak. Enak banget. Telurnya tuh nggak kayak telur Indonesia. Apa yang gurih? Telur dinosaurus. Telur Jepang. Kemarin non waktu anak-anak ujian kan dibikinin gini sama Umi. Kali suruh makan, tapi cuma ngicipin. Telur setengah matang tuh enak tapi apa kuningnya kan kuning kayak kuning bata ya bang. Apa ini nih? Oh ini kerupuk bayam ya. Biasanya pas hari raya ada kalau di Malang. Ini apa nih ya? Ayam deh. Ayam, ayam apa? Rasanya enggak? Enggak. Wah, enggak kayak orang Jepang kalau enggak pakai sempit. Apa-apa sebenarnya enak. Enak ya. Mantap. Perlu anu. Bawang-bawang deh, perlu apa namanya itu? Ambil saus-saus. Makanannya mau enggak? Mau dong. Mau. Aku suka aku. Perlu saus-saus enggak? Itu di sana ada saus, ada apa namanya? Wortel, wortel yang dikasih asinan itu. Gimana? Mantap ya. Aku paling seneng ke sini sih, kalau ke Jember paling seneng ke sini. Mantap. Daging slice-nya mantap. Coba anu apa namanya krip-kripnya. Wis mantap bro. Sebagai orang Indonesia kayaknya emang paling enak pakai sendok. Ini tak tambahin saus ayamnya tadi, tak tambahin apa ini namanya kayak wortel. Enggak tahu. Asinan wortel ya. Sama ini kayak ada bun cabenya. Coba ini. Enak. Mantap. Yang ini enggak? Heeh. Betut-betut. Kan namanya emang asinan. Asinan ya? Iya, biasanya ada kalau misalnya di ayam apa sih namanya itu? Kayak katsu-katsu gitu. Kamu harus cobain deh. Nggak mau. Nggak mau? Nggak suka sayur. Terus cukup. Teman-teman, begitu aja video kali ini. Intinya hari ini seneng banget Mbak Kakak Aisyah pulang. Kenapa kok seneng? Karena kalau ada kakak seru, tukaran terus di rumah biasanya. Yang kedua, kalau ada kakak pulang di rumah lengkap, 5 orang lengkap sama Abik sama Umi. Alhamdulillah. 7 orang. Kan 5 anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa bikin konten terus selama liburan.